Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pemandangan yang di Star Ferry ya teman-teman. Pemandangan yang di Star Ferry dan di atas sana itu sebenarnya ada ini teman-teman, apa? Ada plaza ya teman-teman, ada plaza besar. Tapi aku nggak masuk karena sudah malam ya teman-teman. Jadi aku cuman mau jalan ke sini aja. Dan ini, nah seperti itu pemandangan ini yang di sudut ya teman-teman ya, ini yang berada di sudut Star Ferry. Aku mau ke McDonald teman-teman, aku mau beli makanan ya di sini. Jadi di sini tuh ada McDonald juga ya teman-teman, ada orang jualan. Jadi kita nggak takut lapar, ada takaluk juga. Dan aku mau masuk ke McDonald ya teman-teman, mau beli roti. Woi woi woi. Ini McDonald yang berada di pinggir pantai ya teman-teman ya. Aku mau beli McDonald nanti tak bawa pulang, tak makan di jalan ya teman-teman ya. Ini cukup sepi jadi sepertinya nggak lama nunggu. Aku mau mengambil air minum teman-teman, agak haus soalnya nggak minum ya. Ini di sini bisa ngambil air minum, ada panas ada dingin, dan ini free ya teman-teman, jadi nggak usah bayar ya. Aduh, numplak teman-teman. Kesenggalan numplak. Aduh. Mana ini? Tempat sampahnya. Aduh, numplak teman-teman. Kesenggal tangan numplak. Sebentar ya, aku beli dulu. Apa harus pakai mata tong ya? Aku mau main kepang. Kepang. Jadi di sana itu ada plaza ya teman-teman, di dalam sana itu masih banyak tempat-tempat untuk bermain ya. Kembali heli to mai ga. Oh, ho ho. Ngantri dulu ya teman-teman. Aku mau beli nomor 6. Ya, nomor 6. Beli nomor 6 itu ya teman-teman. Iya teman-teman, aku beli dua. Kenapa aku beli dua paket? Yang satu paket mau tak kasih orang ya teman-teman. Tadi aku melihat orang, dia duduk, kasihan banget. Sebenarnya udah aku kasih uang ya tadi, tapi kayaknya nggak tahu nggak. Perasaan itu masih ini ya, masih nggak tega. Jadi aku mau belikan makanan. Nih. Mau kasih sekalian beli buat aku sendiri.
姐姐要分開袋，要兩，要分開袋。 好好，嗯，好呀，我要拜人了，人类。 Aku beli dua paket, tapi yang satu tak kasihkan orang ya teman-teman ya. Nanti. Oh, udah diambil. Di sana ada plaza, coba aku mau ke sana sebentar ya teman-teman, sambil nunggu. Di sini ada plaza ya teman-teman, tapi karena waktunya aku nggak ini ya, nggak nutup ya. Di sini juga ada makan makanan loh teman-teman ternyata. Nah tuh di sana banyak makan makanan. Oh jadi kalau keluar ini yang ke itu ya, ke terminal ya teman-teman ya. Oke, ini sudah tutup juga tokonya teman-teman. Balik lagi. Ini waktunya udah malam. Nanti aku juga takut kemalaman ya. Masih nunggu ya teman-teman, masih nunggu. Ini sudah dapat ya teman-teman, yang satu udah tak masukin ke tas aku. Jadi ini yang satu. Liko mau yamtong wa dede, dede, pe yamtong liko, liko cule ya. Hai muka. Yang satu aku dan yang satu ini mau tak kasih itu orang ya teman-teman. Kasian banget, sepertinya dia cuma diem aja. Ya orang ini ya yang agak ada keterbatasan itu ya teman-teman. Dari tadi itu aku perhatiin dia duduk terus dari siang hari teman-teman, duduk terus di situ. Terus tadi tak kasih uang itu langsung ditampani gitu loh, langsung ditampani, nggak ada kata-kata apapun itu. Berarti dia kan tahu uang, dia tahu uang. Terus aku pergi, aku tuh mau pergi tapi nggak tahu, tiba-tiba aku jalan aja terus ke McDonald's. Seperti ada yang mengarahkan aku gitu ya untuk membeli makanan. Padahal aku juga belum lapar, tapi ya sekalian beli nanti biar di jalanan aku nggak ini ya, nggak bingung lagi soalnya sudah malam. Tempatnya cukup jauh teman-teman karena dia ada di lorong yang di seberang sana ya. Sudah malam. Ini ya, semoga nanti beliau senang dan sepertinya lapar gitu ya. Dan ini nggak ada orang yang peduli gitu loh teman-teman. Banyak orang lewat ke sana sini tapi nggak peduli, nggak ada yang memperhatikan. Tapi orangnya diem aja, diem gitu. Tadi itu aku mau nyawer ini orang nyanyi ini teman-teman, tapi kita lihat nggak ada tempatnya naruh uang gitu ya. Oh dia di syuting, dia YouTube berarti ya, dia main YouTube juga kayaknya itu ya. Dia lagi nyanyi itu ya. Aku buru-buru aja teman-teman, aku masih mau naik ya, nanti syuting di atas sebentar. Beliau ada jauh banget di sana, aku juga kelihatan ya dari sini.
Semoga dia belum pergi ya, teman-teman. Lihat wajahnya malas banget. Orang yang keterbatasan mental, atau jadi ya orang yang nggak, kalau dibilang di tempat kita orang yang nggak waras, tapi nggak tahu ya beliau aslinya waras apa enggak, karena pakaian dan ini penampilan gimbal gitu ya. Terkadang itu kan ada orang yang nggak tahu kenapa ada masalah atau apa gitu, akhirnya seperti itu. Padahal orangnya itu nggak apa-apa ya. Kadang ada, memang ada juga ya teman-teman, orang frustasi atau gimana. Gue masih duduk bersama kita. Pergi? Oh, belum. Tak kirain pergi, soalnya tadi tak kasih duit itu ya. Aku mikir gak segera biar dia pergi ke McDonald itu, tapi kayaknya gak mungkin ya dia mau pergi ke tempat itu, soalnya kayaknya tangkuknya orangnya kayaknya gak mandi gitu ya. Nah tuh teman-teman, dia duduk di situ tuh dari tadi siang loh teman-teman. Apa gak kasihan coba? Terus gak ada yang peduli, gak ada orang yang ngasih makan, dia juga gak mau minta-minta, dia cuma duduk aja. Dari tadi siang itu aku perhatikan ya. Terus pas aku nyuting kesana, dia itu masih duduk di sini. Nah, seperti orang sedih gitu loh. Tapi nggak tahu dia itu apa, memang orang gila gitu ya. Itu ada sesuatu di situ, kayaknya ada orang yang ngasih ya. Oh enggak, itu kaki. Koko, saya iyalah. Main pelek lah. Saya hati saya lah, saya misalnya yang ngomong tuh jawa lah, saya lah. Nah sepertinya kalau dia itu punya malu, kayaknya dia nggak apa-apa ya teman-teman. Kayaknya nggak tahu, cuman mungkin dia nggak punya rumah, terus ada masalah atau gimana gitu ya teman-teman. Oke, aku nggak mau ganggu ya, nggak mau ganggu dia. Dia mau makan makanannya ya. Tadi dia sempat ini ya, tangannya sempat begini ya, sempat begini, tapi dia mau juga. Aku mau nyoteng teman-teman. Oke, coba dia mau makan kayak. Nah itu belum dimakan, dia masih songgowang teman-teman. Dia masih songgowang itu tangannya ya, tuh dia masih songgowang di situ teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Aku mau lanjut video yang kedua. Aku mau syuting lagi dari sono ya, yang naik ke atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.